Rokok deh, rokok deh. Teringat aja, Lek. Udah Lek bayar utang lain sama si Malau itu. Oh iya. Belum, Lek. Nah, itu gimana? Aku belum, makanya malu kali aku jumpa dia. Gimana itu ya? Kalau datang pula nanti dia lagi itu jumpa sama kita nanti. Tak pernah berduit aku. Tapi mana aku ini? Mau lah untuk mencuri ini gara-gara itu. Janganlah sampai mencurinya itu bayar utang. Tapi kalau terpaksa enggak apa-apa. Asal lewat dia pasti aku ngelak. Daripada dimintanya. Dia pun tahu lah modelnya, marah-marah terus. Ya pintar-pintar lah kita, Lek. Jawabnya nanti kalau jumpa sama dia, ya kan? Kayak mana tuh, Lek? Aku pun jadi sekian kali kalau jumpa sama dia. Agak-agak takut juga sih. Memang sih gak banyak utang kita sama dia. Iya, tapi payah dia ini. Iya. Ini orang itu. Mana utang kalian itu? Belum ada uang kami, Lek. Macam mana belum ada, belum ada? Enak aja kalian bilang belum ada. Lain dulu yang bayar dulu. Sabar dulu, Lek. Belum ada. Tidak bisa! Pokoknya hari ini harus ada itu. Pergi sana cari. Cari sana pergi. Ngapain lagi kalian tengok menengok? Kutunggu sini. Kalau enggak ada habis kau dua juga pergi. Macam-macam. Masa mau minta 2 minggu, 3 minggu? Kalau enggak ada hari ini. Awas. Jadi gimana itu, Le? Enggak tahu lagi lah, ya paling-paling tercabutlah. Iya, nanti jadi enggak enak juga sama dia. Setiap jumpa nanti sama kita dia diminta terus. Gimana mau dibilang kalau enggak kasih waktu? Mau ke mana kita cari? Penting pia kita dulu biar ada nunggu situ lah. Ya udah. Alah, udah. Dipaksanya. Dompet itu, Lek. Ya busuk-busuknya dompet itu. Tuh apa itu? Tunggu dulu, Lek. Ada uangnya. 150. Ini dompet siapa ini? Tengok busuk kayak gitu. Dompet dia, tengok ini. Yang angkat tepennya ini. Dompet dia ini. Oh, gini aja lah. Ini ada kita bayar. Pakai ini uang ini. Memang kulu rezeki ya kan? Gak kemana-mana ya. Ya, oke. Ambil dulu. Nanti ayo. Nah, utangnya kita kan limpul. 100. Pakai ini aja. Yaudah. Ayo, pakai. Gimana? Udah ada? Tenang dulu, Le. Udah kasih lah. Udah ada, Le. Cepatlah, mana uangnya? Beli pun utang kami kan? Iya. Berarti 100 kan? Iya. Itulah dari tadi. Senang aku gini. Ada rezeki nomplok tadi. Iya, Le. Hebat kali kalian ya. Ini kayak dari tadi. Bagus kan, Le. Udah enak apanya. Gak cepat awak marah-marah. Mana dompetku? Tadi sama rokok ini ya? Mana tahu kami, Lek? Itulah. Jadi sekarang masuk nilai, Lek menuduh kami gitu. Orang kami di sini aja kok. Mana tak tahu kami di mana dompetmu, Lek? Sini ya tadi ku taruh dompetku. Enggak mungkinlah kami curi gitu. Enggak masuk akal aja. Macam mana ini? Utang ini tarik gara-gara kurasa Lek ini. Aduh, udah payah ini. Padahal di situ KTP, SETNK, SIM. Surat langsung pun di situnya. Aku bukan masalah uangnya itu. Sama orang itu pun uang itu. Malah bukan bayi. Asal pulang surat-suratnya itu. Betul lah, Le. Nanti asal cakap aja. Biar kami cari. Iya. Betul ini. Bukan seperti caleg itu aku ini. Iya, soalnya banyak sekarang caleg-caleg itu. Cuman manis-manis janji di depan aja. Akhirnya enggak ada apa-apa pun. Serius lah, eh. Kalau caleg itu, enggak ada itu. Aku serius ini. Gimana? Kita kasih tahu lah.
Jadi gini lah, tadi waktu kami pas mau pergi dari sini kan, mau cari uang itu, ada tadi kami dapat dompet. Kami tengok PP ini. Ini dompetku ini. Lihat pikirnya. Bentuknya kan udah tahu aku dompetku ini. Busunya dompetnya. Ini model sekarang ini, Le. Model koyak-koyak sekarang dompet, Le. Inilah model dompet sekarang, model koyak-koyak. Biar kalian tahu. Enak aja kalian ngambil-ngambil dompet orang. Kenapa gak dapat? Yuh, mana uangnya? Itu dengan perjanjian tadi lah. Gimana tadi omongan Le? Oh, iya. Tadi Le bilang siapa yang dapat sama dia pun uang itu semua. Malah ditambah pun. Ya udah kami ambil tadi uangnya. Ini ha, 50 lagi. Itulah yang bayar utang itu tadi. Di dalam tadi 150. Itu 100. Iya. Ini. Ya udah kan pas. Kan kayak gini tadi isinya ini 150. Iya. Siapa yang dapat dompet ini sama dia pun uangnya, sama kami uangnya ini. Udah? Iya. Ini ada uang kami 100 kami bayar utang. Iya. Oke. Sama kami semua isinya tambahi lagi upahnya. Sini yang CPT itu. Yang 100 itu. Minta upah. Minta upahnya. Biar ku kasih dompetnya. Aduh. Kok aduh. Nah. Ini. Aku suratnya itu yang perlu sama aku. Nih. Surat kayak orang bodoh aku jadi yang kalian bikin. Nah ini sama aku tadi yang dapat dompet ini. Ayo pergi. Ini nyata ada lagi. Lunas kita ya. Tinggal 1000. Udah ada lagi itu. Mampus aku ini. Dompetku kosong. Tak ada lagi mau ke rumah ini. Nasi. Oh, semalam tau lah ya. Loh, kenapa? Hampir dapat aku 4 angka tuh. Yuk. Hampir ya? Kenapa gak kena? Gak aku balikan lah ya. Balikan lah. Itu masalahnya lah. Kata opungku dari kampung, kalau dibalikkan ikut kita terbalik-balik katanya nanti. Woi, ngapain ya kalian dua di situ? Bas tuh kalian kerjaan kalian, main slot, main skater, duduk, merokok, apapun nggak bisa diharapkan dari kalian dua. Oh no. Bapak-bapak apa kalian kayak gitu? Tiap hari bas togel, asal jumpa kalian dua, togel aja. Kerja enggak mau, uang kurang banyak, merokok. Memang bapak-bapak enggak terpakai kalian dua. Hah? Apa maksudnya itu, Dek? Enggak tahu, Dek. Aku bingung. Tahu maksudnya itu. Kok kurang ajar kali dia itu sama kita? Iya. Belum tanda dia itu sama kita. Tah. So preman. Hah? Kita selesai kan? Ayo. Macam hebat kali kau itu. Apapun gak bisa diharapkan dari kalian dua. Mending kalian ke lubang aja kalau kayak gitunya. Apa yang maksudmu? Apa lubang, Le? Lubang jurang, Le. Disuruhnya kita ke jurang. Bukan gitu, Le. Maksudku tadi. Kau. Apa yang maksudmu? Bukan, Le. Kayak gitulah tadi. Kau mau mati, kau? Bukan, Le. Kayak gitulah tadi dibilang mama si Sorno sama bapak si Sorno pas kami duduk di terasnya itu. Kupikir mau bilang sama kami, Le. Tak, Le, ini. Kupikir tadi sama kami omonganmu itu. Hampir mau keluar jurus karateku tadi, tahu? Iya, aku tadi sempat netensi. Hampir mau kutagi. Jurus karate? Emang bisa rupanya lain main karate? Iya, lain pikirnya saya main-main. Saya dulu latihan mulai dari sabuk putih. Udah, masuk ke orange. Terakhir, sabuk hitam. Dan satu dan dua bisa kuratakan. Macam kau sama aku. Ada orang ni, Le? Orang enggak ada ya. Mak, hebat kali lah ya. Dan satu dan dua bisa Le ratakan. Ya bisa lah. Kau pikir siapa aku? Ini pemain karate ni, Le. Jangan macam-macam sama aku. Habis kau nanti aku bikin. Jadi kalau datang dan kawan-kawan, Le? Ya, kalau itu lo tegang tu doa lah, Le. Kalau diterima doa kita ya lumayan. Namanya dan kawan-kawan, Le, rame. Berarti udah sama dengan pengoroyokan, Le, ya? Ya iyalah, Le. Namanya dan kawan-kawan udah banyak itu, Le. Jadi satu kampung nanti datang bagaimana? Ya pasrah aja lah, Le.